apa ni yang viral kata dia dilanggar tu dan sebagainya tu, maklumat yang kita dapat sekat ni lah, itu adalah tidak benar. Dan pihak bomba pun dah tampil ke hadapan, 8 orang polis telah pun dibuat di Subang Jaya semalam bomba perkara ini. Dan ketua pengarah bomba pun Dato' Hamdan pun dah buat kenyataan tentang perkara ini. Kalau tak dipukul macam mana dia boleh jadi cedera sampai apa ni, kritikal pada ketika ini? Ini yang kita sedang buru lah. Yes. Kita perlukan maklumat daripada orang ramai untuk tampil ke hadapan bagi membantu apa ni, mengenapasti mereka yang bertanggungjawab ni.